Adelio. Buat Andres pribadi karena jagoannya Inggris, maunya sih ketemu Prancis biar seru. Oh mantap. Jadi Inggris sama Prancis. Inggris Prancis. Oke. Oke. Tes jaga kesehatan, semangat terus kerja kerasnya. Diketahui di dalam bulan Juni dan juga Juli di tahun 2021, jadwal dari Ares Adelio akan menjadi sangat padat. Karena diketahui Ares Adelio terpilih menjadi presenter di dalam acara UEFA Euro 2020 atau bisa dibilang sebagai Euro 2020. Di lain pihak diketahui Ares Adelio akan menjalankan acara ini bersama Harini Sondak. By the way, Harini Sondak merupakan pasangan dari Ares Adelio di dalam acara Minta Tolong, di mana di dalam acara UEFA Euro 2020, Harini Sondak menjadi host fokus di dalam UEFA Euro 2020. Sehingga dapat dipastikan Ares Adelio selama satu bulan penuh akan selalu bersama Harini Sondak di dalam satu acara. Lalu bagaimana respon dari Tiara Andini, Shakira Jasmine dan juga Amanda Sesa? Tentu saja mereka bertiga akan selalu mendukung karir dari Ares Adelio. Karena diketahui selama dari tanggal 12 Juni di tahun 2021 hingga 12 Juli di tahun 2021, Ares Adelio terpilih menjadi presenter di dalam acara UEFA Euro 2020 or 2020. Berikut adalah cuplikan keseruan ketika Ares Adelio terpilih menjadi presenter di dalam acara UEFA Euro 2020 beserta Harini Sondak menjadi host fokus di dalam acara UEFA Euro 2020. Euro 2020 yang berlangsung 12 Juni hingga 12 Juli 2021. Ares Adelio. Ke 4 pertandingan live di RCTI termasuk perempat final, semifinal dan final. Kemudian 5 pertandingan live di MNC TV, sementara iNews ikut menayangkan live seluruh 39 pertandingan tersebut. Tentang nama aja enggak apa-apa. Saya juga biasa itu. Nama aja kan saya. Nah, sama ini ya. Kita kan sudah tahu ya. Eurofobia, ada live match, ada fokus. Nah, di tiap program itu kita punya ya, gitu Mbak Iman ya, Mbak ya. Jadi kalau di Eurofobia kita lebih live, lebih live. Jadi bagaimana kita bertanya atau misalnya dari presenter ke komentator, semua segala macam itu kan banyak muatan-muatan dari brand juga sih sebetulnya. Tapi tetap kita mau bahwa komentar juga memberikan. Ada ternyata di belakang, nggak ngabarin. Beda-beda ya, tapi satu warna ya, warna lagi dari dua. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Guys, let's go. Pagi. Lanjut ya sih. Menangkan. Oke. Thank you.
hari ini kita mau ke London. Yo, berangkat nonton bola. Ayo, hari ini jangan lupa guys. Lagi di kereta nih. Ayo kak. Yang layak siapa? Siapa ketemu siapa? Buat Andres pribadi karena jagoannya Inggris, maunya sih ketemu Prancis biar seru. Oh mantap. Jadi Inggris sama Prancis. Inggris Prancis. Oke. Wah keren-keren banget ya penampilan dari performers konser opening Euro 2020. Nah karena udah makin malam, biar makin semangat nonton konsernya, kita minum kopi Cola Kidei dulu. Kopi susu khas Thailand enak dan nendang sampai ke gawang. Selesai juga dan kos sweet kos jompo panti jompo.